menghidupkan semula sekalian manusia. Wahai Mak, selamat tinggal buat selama-lamanya. Dan kami serahkan Mak kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dicucuri rahmat dan keampunan ke atas Mak. Kami bersaksi segala amalan kebaikan Mak di dunia. Kami anak-anak bersaksi segala amalan tahajud dan qiyam Mak di dunia. Kami bersaksi segala kebaikan Mak terhadap anak-anak dan ketaatan Mak walaupun dalam kesakitan terhadap Abah. Walaupun Mak dalam kesakitan, masih ingat untuk berbakti kepada Abah. Moga-moga kami semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga kami semua tetap redha dengan pemberian Mak. Semoga Mak kekal di dalam kubur dan dilapangkan selapang-lapangnya kubur menjadi salah satu taman-taman syurga. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Ya Allah yang Maha Agung, Ya Allah yang Maha Berkuasa, Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kurniakanlah limpah rahmat kepada Mak kami hamba-Mu ini. Ampunkanlah dosa dan kesalahannya, dan ampunkanlah juga dosa dan kesalahan kami, wahai Tuhan seru sekalian alam. Mak, ingatlah pesananku yang terakhir, bahawasanya Allah adalah Tuhan kita, Islam satu-satunya agama kita, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi kita. Kepada Allah kami berharap supaya memberi perlindungan kepada Mak, mengampuni dosa dan kesalahan Mak, serta memberi ganjaran di atas segala amalan dan kebajikan yang telah Mak lakukan. Amin. Ya Allah yang Maha Lemah Lembut, Ya Allah yang Maha Mendengar, terimalah rayuan hamba-Mu yang lemah ini. Kami merayu dengan perasaan yang sedih dan hati yang penuh pengharapan, serta berkat kemuliaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bahawa tidaklah kiranya mayat Mak kami ini disiksa dan diazabkan. Allahumma ya annisa kulla wahid, menghidupkan semula sekalian manusia. Wahai Mak, selamat tinggal buat selama-lamanya. Dan kami serahkan Mak kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dicucuri rahmat dan keampunan ke atas Mak. Kami bersaksi segala amalan kebaikan Mak di dunia.